bedinya ya. Oh gitu, pertulangan kaki-kaki besar-besar. Terus pinggulnya yang besar ya. Ini yang lebar ya Pak. Iya. Iya. Terus Pak, lainnya? Oh tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiffany Smith TV. Kali ini saya mau kirim karpet ya. Ini kalau ada yang berminat nanti bisa WA saya. Kalau mau beli karpet ini ada ukuran 12 mili. Ini 14 mili dan juga ada 16 mili. Kalau yang ini yang ada serat nilonnya ini. Ini ukuran 12 mili ada serat nilonnya ya. Niki total berapa puluh ekor Pak ini Pak semuanya? Nah peternaknya pinten? 100 119. Jadi kan ngantin ngeping Mas. Sak plong ini kan pitu. Sak plong ngantin ini ya? Iya, pitu. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 14. 14 kali 2 28 kali 4 28 kali 4 ya, yeah, seratusan ya. Iya itu. Ini kebanyakan penggemukan apa breeding Pak? Peranakan. Peranakan ya Pak ya? Penggemukan itu buat apa gitu? Itu berarti sudah 9 bulan lebih Pak ini Pak. 9 bulan ini. Oh, 9 bulan sudah 9 bulan pas. Ini doron apa babon ini? Ini babon. Oh babon. Ya, sudah beranak berapa kali? Pemberi nambah yang video ini. Kalau tubasnya pun dua anak. Oh sudah. Dulu beli babon anak gitu. Berapa Pak dulu Pak? 30. Anak jantan apa betina? Jantan kulon ini, jantan ini. Oh jay. Ini aku diawis. Setengah. Oh sudah ditawar 18 setengah anaknya. Kalau tawar nih ya. Disenangi bakul. Iya banyak anu bakul kesini ya Pak ya. Banyak. Banyak Pak. Sore mesti ya. Kadang seminggu mesti ya tempe. Jenis limosin ya Pak. Limosin apa metal lagi? Limosin ngoten nggih. Budinya besar. Ambing susunya juga bagus Pak. Dua mampunya. Ini reden ini mas. Reden 4 bulan. 4 bulan sudah minta kawin. Jadi satu kali. Satu kali jadi IB-nya. Bagus Pak. Dan dokter Pak bilang, siapa jenengan Pak? Dengan Pak siapa? Saya Basuki. Pak Ba? Basuki. Pak Basuki. Suruh Kalong juga sini. Suruh Kalong Tasik Madu Karanganyar ya Pak ya. Ini comborannya apa, Pak? Bentaran ini kalau karantina, kalau gunan kan loro. Iya. 10 hari kan enggak jalan. Berarti habis sakit. 10 hari enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan. Doprok aja. Terus bisanya berdiri ini dikasih apa ini? Iya, macam-macam. Suntikan ini, suntikan. Oh, sudah. Suntik mantri. Suntik
mandri, sedek tulang pernah. Hmm, tulang. Sedek kalsium itu pernah. Kalsium pernah. Sedek nopo, penguat itu ya pernah. Iya. Yeah. Ini comburannya apa aja pak ini pak? Biasanya mas, gunanya itu polar gak? Ngagem. Pakai polar, ampas tahu. Oh ampas pohong gamblong ya pak ya? Gamblong itu. Apa ampas jagung itu? Ampas jagung. Katul. Iya. Gunanya gini mas putih ini. Oh bokongnya lemu niku. Iya. Iya. Ini sementara bikin blog. Iya, oh cukup hijauan ya pak ya. Itu sama kalimat tujuh. Kalimat tujuh. Kalimat tujuh kan ini loh. Oh biar, ya. Biar lancar. Biar lancar, biar bancar intinya pak. Kali itu warananya katanya loh. Iya. Bisa langsung lancar. Oh gitu, jadi. Mudah-mudahan aja. Pak Basuki beternak sapi sudah berapa lama pak? Kalau saya di sini ya udah ya berdirinya hampir 8 tahun. 8 tahun sudah. Saya di sini dari dulu cuma berapa orang? Enggak ada 6 orang. Oh, enggak ada 6 orang dulunya. Ini sudah ramai ya, Pak ya. Ini kebanyakan breeding itu ya, Pak ya? Iya. Meranakkan. 1-2 ya. Ada pejantan. Kalau menurut jenengan itu breeding sama penggemukan lebih menguntungkan mana? Tinggal sapinya mas. Tinggal sapinya. Tapi kalau indukannya bagus ya menguntungkan. Malah bagus malah enaknya tadi. Pak kalau milih indukan yang bagus kayak apa pak? Menurutin jenengan gimana? Posturnya pak. Postur. Postur. Posturnya yang gimana pak? Yang paling bagus kan yang kalau betina kan pertama congornya seperti ini. Congornya yang kayak ini ya, kayak kebu. Oh gitu. Terus yang kedua pak? Dua bentuknya bodinya. Bodinya yang kakinya kan besar. Oke gitu ya. Pertulangan kaki-kaki ya. Besar-besar. Nopo. Terus pinggulnya yang besar. Pinggulnya yang ini. Besar yang ini yang lebar ya pak ya. Ini. Gitu. Ini kan pengaruh. Iya. Oh gitu. Nah, sempit kan keluaran. Iya. Terus pak lainnya? Lainnya, itu. Kalau masalah yang lainnya gerbongkak kan. Tergantung sapi. Oh tergantung sapi nj. Ini saya. Iya. Bagus pak. Kalau umur ini berarti sudah umur berapa tahun kurang lebih? Ini dari saya sudah 2 kali beranak. 2 kali beranak. 3 tahun ya berarti. 3, 4 ini. 4 ini. Jadi ya 7 tahunan pak kurang lebih pak. Ini 30 mas. Ini 30. Sama babon anaknya. Beli 30 babon anak-anaknya jantan. 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 Lomben ajene-ajene nggih. Ini sama. Enggak lho. Dengan ini kok. Iya. Yeah. Kan 30. Iya. Yeah. Kalau enggak salah. Ini sing 18 nomor. Ini 18 terus yang 30 berarti yang anaknya 12 gitu ya, Pak ya. 12. Kurang lebih. Iya, kurang lebih gitulah. Biar enak. Varian mas, babon anaknya lihat anaknya mas. Iya, anaknya kalau ras bagus ya pasti bagusan lebih mahal pak. Yang katanya ini tuh anak isong angkat babonnya. Iya betul. Takut. Malah mahal babon anak. Iya betul. Itu kan badan guys. Iya betul. Tahun terakhir ini naik lahir dong. Iya. Lahir. Kalau sekarang babu mayu. Iya betul pak. Babu gitu. Betul pak. Iya betul pak. Nunggu pak. Ya moga-moga nanti anaknya pejantan pak. Jawabannya kali jantan itu jantan terus jantan. Oke. Yaudah terima kasih Pak Basuki.
Semoga nanti anaknya jantan nanti selamat, harganya laku tinggi nanti Pak. Yeah. Oke, sekian video kali ini. Ini tadi mengulas breeding Pak Basuki dari Surakalong, Tasikmadu, Karanganyar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Wassalam.